Nah, ini Nah, dia Magicom Cosmos, berbagai pilihan varian warna. varian warna. Karena apa? Gamaduanan Pekalongan, kembali lagi bersama saya Aldisha Pertama di channel Gajah Manda Elektronik Pekalongan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang part 2. Yang part satunya kemarin udah sama AA Ranto. Yang belum nonton videonya bisa ditonton dulu ya. Ting-ting. Oke. Bagi teman-teman sobat Gamaduanan Pekalongan yang belum like, comment, and subscribe, silakan bisa di like dulu, comment dulu, dan di subscribe pastinya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di part 2 ini kita tetap membahas Magicom. Tapi talentnya siapa ya kira-kira? Kira-kira sobat Gamaduanan Pekalongan tahu enggak ya? Oke. Silakan bisa dikomentar. Oh, siapa ya? Mas Kevin, Mas Juna ya sakarmu. Oke. Langsung aja kita sambut talent kita. Siapa dia? Saya lagi sobat Gamaduanan lagi. Gimana Mas Aldi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Rano. Gimana? Kita akan bahas lagi ya? Iya, ini part 2-nya. Kemarin enggak Magicom tetap. Iya. Kemarin enggak cukup kita. Kemarin durasinya cukup. terlalu panjang lebar. Kemarin saya juga akan meeting ke Australia. Jalan ya, jangka itu Mas Juna. Oh, Mas Juna. Iya, partition gitu. Katanya Amerika. Oh iya. Kemarin bajunya, pakai ini? Iya, kan kita banyak, Mas. Oh, iya. Yang panjang, yang pendek kan aja. Oh, biasanya kalau saya udah sekali pakai, kita buang. Oh, iya. Oke. Okay. Langsung aja, Rando. Kali ini Magicom-nya ya, apa ya? Magicom-nya tetap Cosmos, dan belanja Cosmos ya tentunya. Cosmos ini udah keluaran tahun kemarin. Itu udah saya tetap udah dibahas di sesi sebelumnya. Itu seri CRJ 3237. Cuman ini ada. Ada yang beda. Ada yang bedain. Nah, untuk Magicom sekarang ini kita ambil dulu. Nah, ini. Iya. Oke. Untuk warna, desain, sama apa, banyak pilihan variannya. Oke, modelnya. Modelnya. Cover ya. Itu dari, diangkat dari tanah Indonesia. Tanah diangkat. Maksudnya tanah air kita. Oh, tanah air kita. Kira tanah diangkat. Nah. Nih warnanya sudah boleh mendekat. Nah, kita nggak tahu nih isinya yang mana. Karena surprise. Ulangi. Kalau ada bilang surprise, nanti kita muncul surprise gitu ya. Ulangi ya. Oke. Nah, ini dia Magicom Cosmos. Berbagai pilihan varian warna. Karena apa? Surprise. Gak apa-apa lah sedikit. Soalnya banyak yang alay-alay. Oke. Nah, kita review dan unboxing ya. Surprise ini. Kita nggak tahu nih. Nah, Mas Aldi sendiri pengennya yang warna apa, motif apa ini? Motif ini apa ya? Tukang jamu ya? Tukang jamu ada. Yang nggak ada tukang maido. Ada. Oh, silakan di kolom komentar. Biasanya Mas Kevin tuh yang. Oh iya. Cuman dia udah lama enggak muncul. Ini Mas Aldi. Oh. Saya kaget. Wow. Warnanya cocok ini. Cocok ini. Kita sebentar lagi hari ulang tahun kemerdekaan RI. Merdeka. Merdeka. NKRI. Merah putih warnanya. Okay. Nah, enggak salah. Pokoknya ibu-ibu yang untuk hadiah Agustusan, bapak di kelurahan atau di RT, ini bisa kita jadikan untuk door prize. Iya. Oke. Okay? Lumayan kan? Lumayan. Balap karung, kasih helm di masuk okay. Karungnya. Masuk karungnya ya. Terus digeret gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih. Okay. Untuk dalamnya sama Mas Aldi. Dalamnya sama. Udah apa namanya itu? Kayak anti gores tetap. Cuman dia emang enggak ada steamer untuk pengukusnya emang enggak ada. Soalnya kebanyakan nggak pernah dipakai Mas Aldi. Iya benar sekali.
jarang lah istilahnya. Cuman dia untuk ukuran lebih gede. Oh, berarti beda sama yang 41-nya ya. Yang 41 itu kan dia cuma 1,8, ini 2 liter. Oke. Nah, jadi untuk buat teman-teman sobat Gombal Pekalongan ada perbedaannya ya sama yang kemarin. Kalau kemarin itu literannya 1,2 1,8, maaf. Ini 2 liter. Yang ini 2 liternya. Ya. Jadi lebih sedikit ya, banyak untuk sedikit lah. Sekitar 4 orang cukup lah. Ya, cukup lah. Nah, untuk harganya? Harganya, nah ini agak selisih, mahal sedikit sih. Selisihnya cuma 15 ribuan. Oh, 15 ribuan. Ya, mungkin di harga yang 250. Oh, 250 ya. 2.500 kan banyak sekali. Oh, banyak. Itu bisa berapa dus itu Mas Aldi? Oh, ya nanti jual lagi. Nah, gitu. Jadi reseller ya? Oh, iya. Dropship. Dropship. Oke, okay. Itu aja Mas Aldi. Itu apa aja lagi yang bisa saya... Dayanya berapa kalau Magicom? Dayanya kalau Magicom itu rata-rata 400 watt untuk memasaknya. Oh, memasaknya. Tapi kalau udah penghangat. Menghangat itu cuma 150 watt. Oke. Okay. Yang terakhir Ak Ranto. Kita kasih tips buat sobat Gama 26, perawatannya Magicom itu gimana sih? Gampang biar sekali. Biar jangan kadang di rumah itu ya ada cicak. Nah ini masuk. Kendalanya biasanya kalau sesudah nggak dipakai ini masih terbuka Mas Aldi. Ya betul. Karena ya, kemungkinan biasanya biasanya gini ya. Nah gimana? Tes. Mak, gonen tek. Yo, liwat mana? Nah gitu. Nah ini di CR ini nggak ditutup. Ininya nggak ditutup. Nah. Sampai semalaman mungkin dia menghindari nggak panasnya biar keluar. Iya. Padahal kan sebenarnya nggak masalah. Ini tutup aja. Nanti daripada ceceknya yang mateng gosong, iya. Kita makan sampai jadi nah. Masa makan cecek goreng kan? Nah, kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Kemudian untuk ini ya. Teflonnya sendiri pancinya itu seharusnya sih jangan langsung di sini kita cuci. Jadi ada tempat lain, ya? Tempat lain baru kita pindahin ke sini. Sini. Tapi rata-rata tempat 326 untuk ibu-ibu atau yang lainnya itu biasanya langsung di sini. Basah semua sininya enggak dilap langsung dimasukin sininya yang pada hitam. Karena jari wong Kalongan ki mencepet. Mencepet karena orang praktisnya ribut. Kayak gitu. Nah, tapi itu sebenarnya praktisnya bikin cepet mati juga. Nanti di sini nih ya di dalam. Ah, di dalamnya bakal ini ngeflek. Nah, itu flek-flek hitam itu. Kalau enggak ngeflek bosone delemok. Delemok tur ngoreng. Nah, nanti bisa di sini bisa nih, di sini nih. Di sini kadang gores-gores, keseng, gitu. Oke. Ya, itu ya sobat Gama 26 Pekalongan. Oke, bagi teman-teman sobat Gama 26 Pekalongan yang ingin membeli produk ini di mana, Rono? Tetap di toko Gajah Mada Elektronik. Toko Gajah Mada Elektronik nomor 26 Pekalongan. Atau bisa lewat via Shopee kami yang akan kita taruh di sini. Ting! Oke, itu saja dari kami. Saya Alicia Pertama pamit. Dan saya Rahdianto pamit. See you next video.